What's up netizen R? Okay guys, assalamualaikum. Okay, hari ni Bella nak react moment-moment yang kelakar masa orang naik roller coaster. Ada orang naik roller coaster, dia menjerit, dia takut, menangis apa semua kan. Tapi yang ni kelakar guys. Okay, Bella nak tunjuk kat korang. Let's get started. Wish, asal dia terbalik? Asal dia ke belakang ni roller coaster ni? Bella pernah naik roller coaster yang kat belakang, lepas tu dia terus empas ke depan tu dekat USS, dekat Singapore. Masa tu seram sebab yang roller coaster tu dia gelap tau. Weh, takutnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa dia berada belakang? Weh, serius lah. Weh, dia terus ke belakang lah. Kenapa dia tak ke depan? Seramnya ni. Weh, ya Allah. Eh, ni ke depan pula. Tadi dia ke belakang. Oh, kalau Bella memang akan jadi macam perempuan ni. Akan pegang kuat-kuat. Ni seram weh, sumpah seram. Weh, laju gila. Asal muka lelaki tu macam tu. Okay, dah selamat. Oh, ni slingshot. Weh, korang tengok lelaki sebelah ni, baju putih ni. Dia pengsan ke apa? Weh, dia baru sedar lah, tadi dia pengsan lah weh. Weh, dia nak pengsan balik. Lelaki ke perempuan yang beria? Korang rasa lelaki ke perempuan yang beria? Relax, steady. Laki, korang tengok laki. Weh, laki yang beria weh. Macam mana lah dia boleh pensan ni? Bella pernah naik ni masa dekat Bali. Tapi masa tu 3 orang, bukan 2 orang. Tengok tak? Laki ni lemah lah laki. Aduh, ay. Pompa relax. Eh, tak pensel pun. Laki yang beria pula. Aduh, ay. Tapi naik benda memang seram sebab dia empas diri korang kan. Weh, memang seram. Serius. Ni, dia tengok yang ni. Ni panggil slingshot. Haa. Tengok yang kanan. Paling tak relax weh. Weh, seram. Serius, Bella cakap pengalaman Bella masa naik ni memang seram gila. Sebab rasa macam nyawa korang dah. Next. Okay, kita tengok laki ke perempuan yang beria. Okay, perempuan ketawa. Tengok laki. Manalah kejantanan awak weh. Ya Allah, buat malu laki je. Perempuan steady. Ah, nampak pensan? Laki yang pensan. Kebanyakan laki yang pensan kat dalam ni. Malunya sebab tu lah orang cakap perempuan selalu menang. Perempuan ni kuat. Betul lah tu. Okay guys, ini lelaki dengan lelaki. Okay, steady. You tengok. Kiri dengan kanan, siapa yang pensan? Siapa lah? Badan yang paling besar pun takut. Macam mana ni? Ya Allah. Yang kiri okey je. Muka dia relax je. Nampak muka macam net tapi dia relax je. Aduh, Bella tak boleh react benda ni. Semua macam kelakar gila. Funny moment ni. Okay lah guys, itu sahaja video untuk kali ni. So untuk korang, lepas habis PKP ni kan, habis lockdown apa semua ni, dah tak ada COVID apa semua. Kalau korang nak merasa main benda-benda macam ni, korang rasa lah. Kalau korang tak rasa tu memang korang rugi. Sebab hidup kita ni kita kena mencuba sesuatu yang lagi-lagi benda-benda yang ekstrim macam ni. Kita kena cuba, kena beranikan diri. Tapi kalau korang dah naik sekali, kalau kali kedua tu orang paksa korang naik, tak payahlah. Takut yelah, ada orang yang ada anxiety, so dia takut nak mencuba lagi sekali kan. Tak apa, at least korang happy
happy dengan apa yang korang buat dalam hidup korang. Macam Bella suka benda-benda yang ekstrim. Bella dengan Alif suka benda-benda yang ekstrim. That's why kita cocok sangat tiba. Okeylah guys, itu sahaja video untuk kali ni. Kita jumpa pada konten yang akan datang. Bye-bye. Arr.